Hai, saya Sandy KL. Apa kabar kalian semua? Nah, teman-teman, di video kali ini kita mau masak nasi goreng daging cincang. Bahan-bahan untuk nasi goreng kita ada bawang putih cincang, ada cabai juga, ada nasi, dan juga ini daging cincang. Nanti kita tambah dengan kecap ya. Sekarang kita mau masak. Sekarang kita panaskan kuali dan kita mau masak. Masukkan minyak secukupnya. Oke. Kemudian kita tumis bawang putih dulu. Kita tumis sampai berwangi. Nah, kemudian kita masukkan daging cincang. Tumis lagi sampai dia wangi. Kemudian kita masukkan cabai. Kita masukkan nasinya. Ini saya bikin sedikit aja. Ini saya bikin sedikit karena saya satu orang makan. Kita aduk-aduk sampai nasinya matang ya. Nah, kemudian tambahkan kecap asin secukupnya. Nah, karena warnanya kurang cantik, saya tambahkan kecap pekat sedikit. Oke. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Wah, ini tuh baunya enak banget, teman-teman. Ini baik cantik warnanya, kan? Jangan lupa dicek rasa. Nah, gitu aja ya, super simple. Kalau rasanya udah pas dan nasinya udah kan belum merata, kita mau angkat dan sajikan. Jangan lupa coba ya. Apa-apa yang kurang boleh ditambah. Oke, nah teman-teman, ini dia nasi goreng daging cincang. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa di video berikutnya. Ini tuh enak banget, teman-teman. Warnanya juga cantik sekali. Bye.